Iron Sight-nya tidak terlalu nutupin ya. Oke. Tidak seperti CR pada umumnya, oke. Tenang mantap buat sentry. Oke. Oke, mantap Mabru ya. Oke. Oke, Mabru mati aja 2. You got friends in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up Mabru? Apa kabar kalian semua Mabru? Ya jadi kali ini Mabru ya, Ocha bakal mau bandingin Mabru ya 2 skin ICR Legend ya Mabru ya. Karena Ocha ada 2 skin ya Mabru ya. Oke. ICR tuh ada berapa skin legendaris sih rilis? Kayaknya baru 2 emang ya, baru 2 ya Mabru ya. ICR Force Laughter dan Innovator Mabru, oke. Kita bandingin aja nih Mabru ya, oke. Nih Mabru ya. Oke, kalian lihat ya ini Mabru ya. Pokoknya sih soal statistik ya jelas sama ya Mabru ya. Statistik tuh jelas sama ya Mabru. Sih sama-sama sakit, sama-sama enak dah pokoknya kalau ICR ya Mabru, oke. Nggak ada perbedaan dari skin-skin kedua ini Mabru ya. Dan emang berlaku untuk semua senjata nih Mabru. Makanya kalian jangan bilang kayak game COD ini tuh pay to win gitu Mabru ya. Kalau soal skinnya gini Mabru ya, oke. Karena ya nggak ada nambahin statistik sama sekali kalau kalian pakai skin yang bagus ya Mabru. Jadi sama aja Mabru, oke. Ocha kasih tahu aja ya Mabru, kecuali ya, kecuali dari bentukan Iron Sight-nya Mabru ya, oke. Jadi Ocha mau ngasih tahu nih Mabru ya, Ocha mau menentukan nih lebih haram mana ya, ICR Innovator atau First Lofter Mabru, oke. Jadi kita langsung aja ke training mode nih Mabru. Ocha udah siapin ya 2 loadout ICR kesayangan kita Mabru ya, oke. Langsung aja nih Mabru ya, kita start, oke. Di training mode saja bung, let's go. Oke Mabru, Ocha udah di dalam game nih Mabru ya, let's go aja Mabru ya. Oke, ini ICR Innovator ini kan Mabru, kalian baru-baru ini sudah lihat ya Mabru di konten Ocha ya Mabru, karena Ocha baru saja gacha ini Mabru dan skinnya baru ya. Dan kalau skin ICR Laughter ini sudah sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ya Mabru, oke, skin ini rilis ya. 2 atau 3 bulan lah Mabru ya. Oke, mantap sih ini Mabru. Dan ICR ini wow ya, banyak membuat masalah ya kalau kalian tahu Mabru ya, ini ICR badut ya Mabru ya. Oke, dari skin-skinnya sih Mabru ya, dari skin ini ICR Laughter ini ya, kalau Ocha bandingin sama ICR Innovator ini Mabru ya, oke, menurut Ocha sih sama-sama keren ya Mabru ya. Oke, semuanya ada ciri khas ya Mabru ya. Kalau First Laughter itu serem gitu ya, oke, ada badut ya nih ya. Senjata mana coba ada apa motif-motif muka kayak gini ya Mabru ya, ada giginya ya kan, keren banget dah pokoknya ya Mabru. Ocha sebetulnya ya Mabru ya, dari soal bentuk skin ya Mabru, Ocha lebih suka ini Mabru ya, ICR ini Mabru, ICR First Laughter Mabru ya. Oke. Walaupun Innovator baru saja rilis ya Mabru ya. Kalau Innovator ini dia tuh lebih ke modern banget ya Mabru ya. Oke, kayak senjata legendarinya Havika Mabru ya. Mirip-mirip lah kayak gini tuh Mabru ya. Ada digital-digitalnya Mabru ya, angka-angkanya tuh keren ya Mabru ya. Oke, dan ada ya skinnya satisfying banget lah Mabru ya. Oke, gokil sih Mabru ya. Dan yang Ocha suka dari skin ini Mabru ya, kelebihannya ini dari Innovator ini menurut Ocha sih karena Iron Sight ya Mabru ya, oke. Iron Sight-nya tidak terlalu nutupin ya, oke. Tidak seperti ICR pada umumnya, oke. Dan ICR First Laughter ya Mabru ya. Kalau First Laughter ini kan dia nutupin banget sih Mabru skinnya Mabru ya, dari gerakan skinnya tuh Mabru ya, oke. Animasi-animasinya kalian lihat ya Mabru ya, oke, ini bisa nutupin ya, nutupin vision kita ya Mabru ya. Makan tempat lah, bisa dibilang seperti itu Mabru ya, kalau perbandingan ya Mabru ya, oke. Walaupun sebenarnya ya Iron Sight-nya sama-sama enak sih Mabru ya, tapi dari Innovator ini Mabru ya, Innovation apa Innovator sih? Nah Innovator ini tidak terlalu nutupin ya Mabru, oke. Ya mungkin itu aja sih Mabru ya, perbedaannya Mabru ya. Setelah Ocha banding-bandingin ya Mabru ya, pokoknya kalau segi apa skin modelnya gitu Ocha lebih suka First Laughter ya Mabru ya. Tapi kalau Iron Sight-nya Mabru ya, ini lebih ke Innovator ya Mabru ya. Oke, ini mantep banget sih Mabru ya. ICR tuh termasuk senjata yang meta ya di season ini Mabru, dan di season-season sebelumnya sih memang ya Mabru ya. Oke, ini senjatanya di GZZ ini Mabru ya. Kalau kalian tahu Mabru ini gokil sih Mabru ya. Oke, dan Ocha kasih tahu sekali lagi ya, tidak ada perbedaan statistik damage ya, ini lebih sakit atau enggak ada Mabru ya, oke. Karena sama aja nih Mabru ya, nih kalian lihat nih ya, 22 ya, oke, 22, dan kalau kena kepala 26 ya, jarak segitu ya. Oke, kalau coba jarak for slaughter 22 juga ya Mabru ya, oke, dan kena kepala 26 ya, sama aja Mabru, oke. Ini gokil banget sih Mabru ya, mantap jiwa sih, oke, pakai skin ini Mabru, Ocha suka banget ya Mabru, oke.
Oke, BTW langsung aja pengen review di ranked Mabru ya, dua senjata ini Mabru ya. Oke, langsung aja kita main di domination Mabru ya. Oke. Dan sebelum itu Ocha kasih tau attachment atau gunsmith dulu, kita ke lobby dulu. Oke Mabru ya, let's go aja Mabru ya. Oke. Oke Mabru, attachment atau gunsmithnya Mabru ya sama seperti ya yang Ocha bikin di video sebelumnya Mabru, masih sama ya Mabru ya. Integral suppressor, no stock, witchlaster tactical, 40 round fast reload, granulate grip tape ya Mabru ya. Ocha sudah jelasin kegunaan attachment ini juga itu apa ya Mabru ya. Kalian kalau masih bingung langsung aja ya nonton video-video Ocha share sebelumnya Mabru. Oke, dan di skin innovator juga sama ya, nggak ada OCB. Dan nanti kita langsung review aja di ranked Mabru ya, di mode domination aja cuy ya. Oke, jadi kita siapinnya perksnya yang biasa dipakai support itu ya, biasanya sih Ocha hardline ya Mabru ya. Tapi kalau support banget ya kalian pakainya sharpnel mungkin bisa, high alert gitu Mabru ya. Kalau Ocha sih hardline biar poinnya banyak aja gitu. Oke, quick fix biar regenerasi lebih mantap ya. Lightweight yang penting sih Ocha ya Mabru ya. Karena Ocha supportnya juga nggak super-super banget ya Mabru ya. Bukan untuk persistence Mabru ya. Oke, Ocha pakai yang lari ya, pakai lightweight Mabru ya. Tapi kalau kalian mau ngejar score streak pakai saja persistence ya Mabru. Oke, let's go aja Mabru ya. Kita coba aja langsung di ranked ya Mabru ya. Jangan lama-lama dah pokoknya, let's go dah pokoknya ya, let's go. Oke Mabru, Ocha udah di dalam game ya Mabru. Let's go aja Mabru ya, kita coba langsung Mabru ya. Ocha mau pakai chair atau first laughter dulu ya Mabru. Oke, abis itu kita pakai yang innovator Mabru. Oke, oke. Karena di domination ini kan ada 2 round gitu ya Mabru ya. Oke, let's go aja dah pokoknya ya. Tenang Mabru, berapa Mabru. Oke, oke mantap Mabru ya. Spawn trap aja nih Mabru. Waduh Mabru, gas aja Mabru. B-nya keambil gak tuh? Oke, oke Mabru mantap. Oke, tapi Ocha mati Mabru, gak apa-apa ya. Oke, kita coba aja Mabru, kita bandingin Mabru ya. Menurut kalian tuh enakannya mana gitu kan. Oke, kita pakai buat tahan spot deh ya. Let's go. Oke, asis gak tuh, disampaikan ya Mabru ya. Oke, gak apa-apa. Oke, nice lah Mabru yuk. Heads up team, enemy UAV spotted. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Enemy shock RC is coming. Kita kasih tahu Mabru ya. Teng tereng teteng. Mana sih musuhnya Mabru ya? Nah gitu loh Mabru ya. Mana musuhnya? Oke, mantap aja Mabru ya. Yo, kita gas lagi yo. Kita gas lagi yo Mabru yo. Mana musuhnya Mabru ya? Aduh, udah keras aja Mabru. Oke, satu kill saja, oke lumayan lah Mabru. Yuk, langsung aja kita pakai innovator Mabru. Kita bandingin aja Mabru ya. Oke, menurut Ocha sih dua-duanya enak ya Mabru ya. Ya, tapi perbedaannya tetap pada di Iron Sap ini. Tergantung kalian aja masing-masing gimana Mabru ya. I think we can trust each other. Oke, Mabru mati aja Mabru. Terus Goliath gak tuh? Itu kuning. Nice Mabru. Tegas aja. Mana mati aja Mabru ya. Eh kamu gak mau ngambil ya rupanya Mabru. Tidak bisa lah ya. Aduh, ada harudang, harudang. Oke Mabru. Itu Mabru mati aja tuh orang ya. Aduh. Oke Mabru. Mantap aja ya Mabru ya. Oke, enggak apa-apa Mabru ya. Jadi kita nanti depan ya. Oke. Oke Mabru, mati aja dua ya. Mabru mantap. Mantap Mabru. Oke, mantap Mabru ya. Oke, gokil banget ya Mabru ya. Emang dua-dua sebenarnya dua-duanya enak aja Mabru. Kasih tahu ya, perbedaan skin tidak nambahin damage atau apapun itu Mabru ya. Oke, enggak apa-apa. Gas kan aja Mabru, mantap jiwa. Let's go, udah mantap kan Mabru ya. Yap, oke okay, Mabru ya, kayak gitu aja Mabru ya. Menurut kalian aja gimana Mabru ya? Enakan ICR Innovator atau ICR First Laughter ya Mabru? Cuma nunjukin aja ke kalian ya Mabru ya. Oke. Okay.
Tapi kalau menurut Oce ya Mabro, kalau skinnya maksud bentukannya Oce sudah bilang sebelumnya ya Mabro ya. Oke, Oce lebih milih IC Air Force Lofter ya Mabro ya. Tapi kalau Aeron Sight jelas innovator ya Mabro, dan ini juga lebih modern gitu ya Mabro, dan tidak ngalangin vision ya Mabro ya. Jadi nembak lebih aman ya. Oke, let's go aja deh Mabro ya. Let's go enggak tuh Mabro ya. Oke. Ya pokoknya gitu aja untuk video kali ini Mabro ya. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe juga ke Mabro ya. Yep, see you Mabro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.